Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Bro Rio Motovlog. Ih, udah loncat motor Harley aja. Jadi kita lagi di Kota Baru di Bandung, dan di sini tuh ada sebuah bengkel di sekitaran Kota Baru, masih di dalam komplek. Enggak boleh tahu ya di mananya. Pokoknya di situ tuh banyak motor-motor Harley yang notabene-nya dimodif buat jadi keren-kerenan. Nah, jadi kayak contohnya nih motor ini nih. Tuh, jadi dimodif performance bagger lah, gitu-gitulah, banyak lah. Selain modif performance bagger, juga masih banyak modif yang lainnya juga. Nah, yang paling spesial hari ini kita bakalan modif sebuah motor nih. Ini adalah RG 2017 ya? 2017 warna putih. Ownernya Om Irwan. Jadi kita bakalan nyobain motornya Om Irwan, boleh Om Irwan? Ya. Ini motor keren loh, pasti subscriber Bro Rio juga seneng banget nih. RG 2018, gimana? Yang punyanya salah. 2018 bro, 2018. Om, cerita nih, sini dong, motornya gimana? yang punya dong. Ini motor Om Irwan beli tuh polos ya. Polos. Masih polos, terus ada beberapa yang dirubah. Kayak stang. Stang ini stang Arlenas, iya kan? Iya. Terus ada Reinhardt breather kit. Knalpotnya nih yang paling keren. 2-in-1 ya. 2-in-1. Two brother, bro. Terus apalagi Om? Backrest ya. Pasti ada boncengannya nih. Kalau punya backrest nih. Boncengan. Apalagi Om? Oh iya. Mantap. Nah, kalau nggak salah 2018 ini mesinnya udah beda sama yang ini. 2000 berapa, Om Wil? 2010. Perbedaannya ada di mana, Om? Om, perbedaannya ada di mana, Om? Ini, Om. Iya, jadi ini udah mesin M8 2017 ya. 18. Maksudnya 2017 ke atas dia sudah M8. Kalau yang ini 2010 sampai 2016 dia begini. Begitu twin cam? Betul Om Bule? Sampai 2014 kalau enggak salah. Terus yang 2015? 2016. Tuh, itu yang bosnya yang ngerti motor. Jadi kalau 2017 ke atas itu sudah M8. Wah, mantap. Bagaimana? Kita coba keliling-keliling. Oke, sebelum kita keliling-keliling, buat teman-teman yang punya Harley dan mau dimodif, ini ada Kobar Moto Garage tuh bos ya, tuh bosnya tuh yang pakai baju pink. Nanti kalau mau modif keren-kerenan tuh di sini ada Performance Bagger Indonesia juga, modifnya tuh di sini. Teman-teman dari Cirebon tuh banyak kesini juga ya. Jadi buat teman-teman yang mau modif Harley, yuk ke sini, kontak numbernya DM gua aja. Emang keren banget. Wih, udah dimodif aja. Ntar kita liatin motor Om Bule. Mundur dulu nggak? Oke. Okay. Wait, kamera. Yuk. Bismillah. Aduh. Baru ini gua dibonceng. Dibonceng bule lagi. Jangan macem-macem ya. Jangan kebut-kebut deh. Wah. Cin. Baru ini gua dibonceng Harley. Harley aja, baru ini gue dibonceng Harley. Ternyata serem ya dibonceng Harley ya. Gimana Om Bule? Enak gak bonceng Bro Rio? Jarang-jarang loh dibonceng orang Turki ya kan? Tapi orang ini kalau di jalan raya hati-hati aja. Apalagi di jalan lintas tuh, oh, bahaya. Ih, si Faisal. Halo.
Jadi Jin, Pak, ya. Bandel ya emang Om Bule ini. Jadi kita tuh ada acara bakar-bakaran habis ini. Ya, ada bakar. Di komplek ya. Anak komplek mainannya tuh. Tuh. Emang keren si Om Bule tuh. Jadi konon katanya dibonceng Harley itu katanya nggak enak, tapi ternyata enak. Kata siapa? Oh, mungkin karena ini lebih apa ya? Lebih gemuk nih ya kalau yang ultra ya. Kata bini gue sih keras katanya. Ya Om. Nah, iya loh. Jadi kita mau mengarah ke master rumahnya Om Irwan. Emang asik banget. Wah, ini tuh kita cuma di komplek, Cin. Keliling-keliling komplek. Ya betul nih. Rese ah. Tuh. Emang dasar. Oh iya, emang ngeri cuy, dibonceng Harley cuy, emang ngeri cuy. Padahal gue tiap hari lo bawa Harley. Beda ya? Om Bule, kalau kita bawa sendiri sama dibonceng tuh beda ya rasanya ya? Jadi ngeri, tahu? Walaupun gue tahu Om Bule ini jago bawa motornya sebenarnya. Iya, cuman emang lebih ngeri kalau dibonceng gitu. Asik ya? Wah, vlog mah gini-gini aja tiap hari di komplek. Badal nih, gak pakai helm nih. Karena kita di komplek. Iya, alasannya gak pakai helm karena di komplek. Kalau di luar komplek ya. Aduh. Baru. Iya, mantep ya. Iya, pancing-pancing dia. Buat lu yang suka sama kalung Bro Rio nih. Ini tuh kalung laki banget. Lu yang punya hobi ekstrim-ekstrim, lu yang hobi yang laki-laki banget nih, Bro. Ini kalung keren dari @nighttex.id. Di situ lu bisa order satu paket nih, ada 2 tags dan dua-duanya apa ya? Bisa lu feel terserah kemauan lu. Keren, Bro. nighttex.id. Kalau mau pesen linknya ada di komen ya. Di info. Wih, lepas tangan si Bule. Sombong nih Om Bule nih. Jadi aku dikasih pakai ini dong. Ya. Om pakai ini aja. Nanti ngobrol sama Om Will, saya pakai ini. Oh, itu ke Om aja ngadepnya. Eh gimana nanti? Udah pakai enter. Nah gitu. Ini kameranya. Oke. Okay. Jadi ke depan Om Will ya. Ke Om aja. Ke Om sama Om Will. Ini nggak pakai kilas, K-pop. Ada, oh, udah siap. Oke. Okay. Oh, muter aja. Nggak, lewat situ aja. Itu kakak saya. Nanti saya lewat di rumah kakak saya. Ini enter pin katanya Om? Nggak. Enter pin. Tah. Baru hilang. Oh, berarti di dia. Itulah saya tidak pakai K-pop. Ini. Taruh di sini ya. Apaan nih ATM ntar? Wah, kacau ini kunci motor, kunci mobil udah gak tahu yang mana lagi nih. Oh, di sana nggak? Di tempat Om Kiki nggak? Nggak. Oh, di tasnya di dalam. Iya, ini sering kejadian nih motor hidup. Jadi sering banget kejadian untuk motor Harley. Dia ngidupin apa namanya motor, terus kunci taruh rumah, isi bensin, Bro. Abis isi bensin kan dimatiin, abis dimatiin kagak bisa dihidupin. Mantap. Tah, udah. Mantap. Pelan-pelan ya motor orang.
Omil, pelan-pelan Omil, bawa motor orang nih. Bismillahirrahmanirrahim. Fi amanillah. Allah Akbar. Wuh. Jadi knalpot 2-in-1 ini emang gede ya. Eh cuy, gue baru ngerasain cuy. Eh sayang. Hampir anaknya diarahin ke mobil motor kita. Bye. Wah ini asli enak banget. Asli bener om. Emang enak motor Om Irwan. Jangan aja, jangan. Uh-uh. Hah? Pelan-pelan aja. Iya pelan-pelan. Ini kanan lu sih, Joko kanan. Nah ini rumah kakak saya yang kanan om. Eh. Ini nih. Itu rumah kakak gue. Wah om, keren om, knalpotnya om, sumpah om. Irgasm banget. Ini lebih asik dari ker-ker lo bro. Saya kemarin tuh ditawarin ganti ini, tapi belum tahu kan. Emang suaranya jadi sebelah doang sih, jadi kanan doang gitu. Cuman lebih asik gitu om suaranya om. Kanannya dulu om muter sana dulu. Oh my god. Ya. Ini om udah pakai pelembut om, udah pakai easy flat. Udah kayaknya dari. Udah ya. Motor baru. Wow. Wah, knalpotnya om. Asli om. Apakah om boleh bisa mengejar? Wow. Oke. Hati-hati motor orang, jangan gusrak-gusruk. Udah nggak apa-apa. Kalau motor sendiri, srrrr, gitu ya. Ini motor orang, Cin. Wah, wow. Sok, om mulai depan. Mantap, bro. Gila. Mana nih teman-teman dari Performance Bagger Indonesia? Ditunggu kedatangannya ke Kota Baru. Tunggu kedatangannya ke Bandung. Kita nge-vlog bareng. Bawa motor-motor keren PB-nya semua kesini. Di-vlogin rame-rame, cari riding kemana gitu yang deket. Bro Rob namanya yang dari Cirebon tuh, yang pegang adminnya. Dateng dong, kesini dong. Asik, kita riding bareng bro. Wah. Om, saya nggak mau lepas nih motor jadinya nih om. Lihat nih, jadi apa ya? Ini apa sih? Kokpitnya tuh jadi berasa beda gitu dari motor saya gitu, karena memang dia fresh ya. Dan motor Om Irwan ini bersih, nggak kayak motor gue. Itu karena baru aja. Apa mau di vlog langsung dibersihin om? Enggak kan, emang kebersih kan motor Om Irwan kan. Wah. Ini kita rada kesorean dikit, jadi agak kurang cahaya, tapi nggak apa-apa ya. Masih asik lah. Fokusnya nggak usah kesono, nggak usah ke jalan, sini aja nih. Sepolos gini tuh masih asik banget ngelihatnya, apalagi udah dimodif-modif. Om Irwan ada niat modif apa lagi, Om Irwan? Itu paling rencananya sih. Jadi dites kan. Kalau motor ini MPH nih yang suka salah juga nih ya. Kalau ini miles per hour bro, bukan kilometer per hour. Jadi jangan dilihat ya elah cuma 50 ya lah. 50 kali 1,6 gitu baru dapat kilometer. Oh. Sambil nyuasana nih kita nih. Aduh, jatuh. Aduh, jatuh. Aduh, duh, 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 duh. Bentar om, bentar om. Bentar om, om. Bentar om, bentar om. Aduh, sejatuh sih bapak-bapaknya. Kasian.
Ntar. Kunaon bapak? Bantuin bro. Ntar, bro. Jatuh si bapak ini. Udah bro. Lepas ya. Alas ya. Berdarah. Jangan main pegang aja om bule. Ntar dulu. Iya jangan dipegang dulu. Oh iya siap, yang punya rumah sakit siap. Saya mundur ke sini. Itu ditolong dulu bapaknya. Berdiri dulu, duduk di situ dulu aja. Bentar. Sini. Kok enggak apa-apa? Hah? Oh. Lalu dari mana? Dari sini. Oh, kenapa ada ini enggak? Ini nih. Tos wes lah, udah sama-sama salah we, pak. Diobatin we. Ayo tisu bro. Ada tisu gak? Dulu ada tisu dulu. Bantu dulu. Si masnya di sini. Jalur sini. Jalur sepeda. Jalur yang di sini berarti sepeda yang nomor saya. Ada nanti ya, berarti ya. Kirinya dikit ya. Ya. Kenapa paling ini Pak? Pas itu Mas Tos. Berinya. Tos skema. Si adik yang sepeda itu mah udah benar jalur sepeda. Si bapak dari sana ngebut, nggak ngelihat sepeda. Ngebut dari arah sana ke sini. Si adik ini mah udah benar ini jalur sepeda. Ya, biar tahu ininya saya mau ini soal. Bingung. Kasian nih anak harus dilindungi. Soalnya si bapaknya dari sono tadi teh. Nggak ngelihat kiri lagi mungkin si adiknya naik sepeda udah benar sih. Oke. Benerin dulu aja sepedanya. Kebalik bro. Ya sok, bisa nggak? Dah.
Udah. Ya. Ini Pak, nih. Ini nih. Nih. Tah ieu. Ini nih, Pak. Nih. Ini udah lurus. Nabraknya di sini. Tuh. Ya, udah tahu kan? Oke, Pak. Oke, Pak. Ya, gitu ya. Makasih ya. Kesian. Bingung jadi. Ini repot-repot, Om. Udah dipinjemin saya teh. Enggak apa-apa, Om. Santai ya, Om. Totalitas ini Masya Allah. Indahnya silaturahim teh begini ya. Kalau enggak kenal gimana mau megang motor baru gini teh. Siap, siap. Sekalian atuh, Bro. Iya. Yeah. Bercanda, bercanda. Siap, Om. Oke, Om. Siap. Oke. Aduh, jadi bingung ya. Sebelah sisi itu orang tua. Ya, Om Irwan ya. Padahal jelas-jelas bapak tadi yang salah loh. Sebentar, Om. Jangan dulu jalan. Sebentar. Kenapa tuh? Om, sebentar, Om. Sebentar. Sorry. Itu tuh. Ada yang kebuka? Ini. Oh, ya ampun. Apa? Cepat gini dong. Ini ada yang mau motoin katanya. Wah. Jadi tetap harus hati-hati ya, walaupun naik sepeda di komplek juga. Khususnya kalau kompleksnya kayak gini, gabung sama warga belakang. Bro, buka YouTube Bro Rio. Ah, nanti cari Instagramnya di sana, oke? Okay? Nuhun ya. Oke, balik lagi, kita udah lewat drama-dramanya. Konten Om itu Om, bukannya seneng di atas penderitaan orang ya, bukan? Cuman biar jadi cerita gitu, Om. Biar ada apa? Tuh. Biar ada pembelajaran gitu untuk kitanya. Harus berhati-hatilah intinya ya. Oh, si Om boleh manya. Allahu Akbar. Ini benar-benar nggak mau dilepas ini motornya ini. Memang rumput tetangga lebih hijau memang. Hijau. Tapi ini hijau banget gitu loh. Hijaunya luar biasa yang ini. Aduh, banyak pasir gini sih. Rio 2, dua-duanya RG ya. Buset. Kalau saya cita-cita doang ini mah Om. Pengennya punya RG yang baru lah ya. Modif performance beggar yang kayak punya Om Irwan ini. Satu lagi punya GS Om. 1250 Om. Apalagi yang HP Om. Yang 2021 ya? 2021 2020 ya jadi lupa. Warnanya yang hitam kuning, wah keren. Keren. Kemana? Itu. Hah? Udah? Ya,
sudah dapat. Bro udah dapat. Udah omil atuh. Waduh. Senja. Oke. Rasanya ini motor enggak pengen dilepas. Gimana? Om Irwan? Untuk saya aja atau gimana nih? Ini nih yang buat kesem-sem nih. Om Will kapan ganti knalpot ini? Teman-teman yang suka sama ini kalung udah tadi. Bajunya dari Gus Ali, Province. Tuh, semuanya. Om Will, kita kerjain Om Bul deh. Pegangin dulu. Nah, nih. Dan jangan lupa pesannya sama, makasih. Pesannya sama Gus Ali, bro Gus Ali. Dapat nanti juga ada di bawah. Ini saya aja dikasih. Jangan lupa ya pesan sama bro Gus Ali. Instagramnya ada Province 1995 kalau nggak salah, nanti deh. Pokoknya linknya ada di comment info. Oke? Okay? Apa lagi? Ini apa itu? Performance. KM performance. Kasih kaos juga. Iya, saya lagi nunggu dari bro Rob. Baju performance bagger katanya mau ngirim tapi nggak jadi-jadi nih dari Cirebon. Dari apa namanya Kobar Moto Garage juga nggak dikasih-kasih nih bajunya nih. Pokoknya kita tunggu aja. Habis itu kita lanjutin endorse. Kalau nggak mas stop aja endorse-nya ya kan. Thank you, Om Will. Thank you Om Irwan. Thank you Om Kiki. Hilang orangnya. Oke, okay, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.